Cio dan halo guys, kembali lagi bersama gue Mas di channel Hema. Di kesempatan dengan judul video yang kalian lihat, gue pengen ngejelasin cara mendapatkan ini nih, diamond murah guys, yaitu 520 diamond dengan harga 15.000. Asalkan diamond kalian itu tidak lebih dari 99 diamond, kalian bisa dapat 520 diamond dengan harga hanya 15.000. Oke, langsung saja kita praktekkan gimana caranya. Oke guys, jadi sebelum itu kita cek dulu metode pembayarannya di Google Play Store guys. Langsung saja kita masuk atau jadi izinkan. Nah di sini kalian tekan aja titik tiga yang ada di kiri ini, kemudian kita tekan metode pembayaran. Nah di sini ada saldo Google Play, ada Alfamart, ada GoPay. Kita pilih salah satu. Nah di sini aku bakal pilih Indosat ya. Di sini Indosatnya tidak tersedia. Gimana caranya bang supaya tersedia? Kita keluar dulu, kita tekan Google Play Store, tekan info aplikasi. Kalian bisa lewat ini juga, lewat pengaturan. Nanti kalian lewat pengaturan game saya, kemudian ada Google Play Store, dibuka, lalu tekan pengaturan penyimpanan, hapus data. Iya, hapus data. Kemudian keluar, masuk lagi ke Google Play Store. Nah oke, kita sudah masuk lagi, kita tekan metode pembayaran. Nah Indosatnya sudah tersedia ya guys ya, jadi caranya begitu, tinggal hapus data. Dengan syarat SIM card kalian yang ada pulsanya itu dipindah ke SIM card ke satu. Jadi kalian bisa ini nih, yang sini bisa kalian bongkar, bisa kalian tuncepin, kemudian keluarin SIM cardnya, lalu ubah SIM card yang ada pulsanya ke SIM card 1. Oke, di sini udah ada metode pembayaran Indosat, GoPay, saldo Google Play sama Alfamart. Kita pilih aja pulsa. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Free Fire. Jadi begitu ya guys ya. Mungkin banyak dari kalian yang nggak bisa beli lewat pulsa, mungkin karena itu kalian lupa untuk kalian lupa buat naruh SIM card yang ada pulsanya itu ke SIM card 1. Jadi kalau ke SIM card kedua itu nggak bisa ya, jadi harus SIM card 1 guys. Oke, kita masuk ke dalam gamenya dulu. Oke, langsung aja kita tekan ini diamondnya, lalu kita tekan diamond event, lalu kita beli. Nah ini harusnya udah bisa guys, soalnya aku udah pernah beli beberapa kali dan berhasil. Caranya gitu ya, kita tekan, lalu kita pilih. Oke, kita pilih pulsa aja. Enggak bisa sih. Oke, karena enggak bisa aku beli pakai GoPay aja ya. Bila kalian bisa pakai cara tadi, silahkan kalian komen. Entah kenapa aku kok nggak bisa ya, mungkin pulsa aku nggak mencukupi. Oke, langsung aja kita beli kan sandi. Biasanya sih aku bisa guys, tapi kok kebetulan nggak bisa, aneh. Tuh. Oke, sudah berhasil ya guys ya. Di sini kita sudah mendapatkan 520 diamond. Nah, tadi diamond kita cuma 10, sekarang sudah 530. Jadi ini work ya caranya. Silahkan kalian komen guys kalau kalian berhasil.
Oke, jadi segitu aja video dari saya dan kalian dari saya. Sampai jumpa. Goodbye.